ini ambil sepatu nih. Niki murine niki sing anu cara jiko niku. Dalam rekaman kamera CCTV yang dipasang di Masjid Delanggu Kota, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, terlihat seorang pria sedang melepas sepatunya dan masuk ke dalam masjid. Tak lama kemudian datang seorang pria dengan sepeda motornya dan juga masuk ke dalam masjid untuk bersama-sama menjalankan ibadah salat. Namun saat salat belum selesai, ada seorang pria yang kembali keluar masjid dan langsung mencuri sepatu milik jemaah masjid yang masih salat. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor. Pencurian sepatu dan sandal di masjid ini sudah sering kali terjadi. Tak hanya itu, pencurian ponsel juga pernah terjadi di masjid tersebut. Ya, dulu sering sandal, sepatu, apa? HP itu sering. Gak ada penjagaan, toh, Pak? Ya, penjagaannya ada, malah komplit. Biasanya kan ini kan tidur di sini, ada yang tidur di sana, ada yang di luar. Tapi kan tidak bisa mencurigai kan. Pihak masjid pun mengimbau kepada para jemaah agar selalu menjaga barang bawaan mereka agar kejadian serupa tak terulang lagi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, untuk CSI, RTV.